ni aku nak masak ikan tenggiri, masak steak ikan tenggiri kukus eh, menggunakan apa, cryo steamer. Bahan-bahan dia ni lah eh, ikan semua dah lengkap dah, ikan semua, tomato semua, apa macam-macam untuk bahan tu eh, halia, cili menggala, semua ada, ikan tenggiri eh. Aku ingat nak buat ikan syarikat jadi aku guna dekat buat ikan tenggiri eh. Okay, kita masukkan dalam bekas sebab dia sikit dia punya ikan tu, kita pakai setingkat je lah kan, terium kan ada dua tingkat kan, kalau nak buat atas lagi ada kuih pau lah pula kan, ha, tu boleh lah. Okay, kita hidupkan power, kalau ikutkan tepi sini untuk ikan dia 8 hingga 25 minit. Kita pusing sini. Oh, dia hidup terus ah. Bila pusing ni dia terus hidup. Kita buat 25 minit eh. Okay, kita tunggu saja. Paras air kena sini eh. Antara sini minimum dengan maksimum lah. Ni air kat sini ke okey lah. Ngam-ngam lah. Kan dah berkabus lah, dah steam dah naik lah, jadi kita tunggu je lah eh, sebab tak nampak pun kan. Lagi 3 minit katanya. Kita tunggu je lah eh. Jadi sementara itu kita tengok lalu kita upin ibin. Betul-betul. Okay, dah siap, dah bunyi. Nak buka kena hati-hati eh. Panas lagi uap dah tu. Menarik. Menarik kau.